Ya, halo semuanya, kembali lagi channel Drika. Dan ya, kita akan bermain lagi untuk Tensura Mobile ya. Dan kita akan gacha hari ini. Udah lama ya kita nggak gacha-gacha lagi ya di Tensura. Dan ya, hari ini kita gacha. Kita akan gacha di banner paling baru, yaitu banner Milip SS ya. Gue yakin kalian semua udah pada gacha sih, karena ini banner udah rilis beberapa hari yang lalu. Tapi gue baru sempet, ngegacha sekarang nih. Oke, ya langsung aja. Gue yakin semua udah pada tahu ya bagaimana bagusnya Milim ini ya. Dia tiarnya adalah tiar paling tinggi menurut gua ya, jadi bagus pakai banget ya. Untuk attacknya dia bisa ngedeal damage 153% dan 40% kemungkinan untuk ngetes sinergi skill, jadi bisa nge-trigger sinergi skill ya. Ini sih bagus ya, untuk ukuran attack biasa tuh bagus banget. Ultimate-nya dia bisa ngedealing damage 250% damage dan bisa bertambah lagi setiap mana yang dipakai ya. Jadi bisa 300 lebih ya, bisa mungkin 350, tergantung mana yang kalian gunakan ya. Lalu attitude-nya, jadi setelah kalian make ulti kalian, nah mana kalian akan diregen lagi ya. Udah make 10, kalian akan regen mana sampai 10 lagi. Lalu untuk sinerginya, dia kalau misalkan musuhnya tuh down to the ground ya, dia akan nge-trigger sinergi skill crush ini. Oke, lalu untuk attitude yang kedua, dia akan ngerilis dia bisa mengurangi attack dan defense sebanyak 5% dan itu bisa di stack ya selama 4 round. Itu akan diaktifkan setiap roundnya, setiap awal round. Jadi ya, gimana nggak bagus ya, bisa nge-debuff lalu bisa nge-damage juga sakit banget ini ya. Wah, luar biasa. Lalu sebelahnya yang di rate up itu juga adalah trainee. Trainee juga support yang bagus banget ya, terutama kalau kalian main boss nih, bisa jadi pilihan untuk kalian ya. Trainee ini yang bagus, jadi ya, bisa nge-heal tentu saja ya. Lalu dia bisa nge-silence juga ya musuh kalian. Menurut gue cukup bagus sih trainee-nya ini ya, jadi dua-duanya cukup bagus, tapi tentu aja kita incaran adalah si Milim ya. Oke, ini untuk banner spesial ini, bukan spesial sih nih ya, spesial yang kemarin ya. Banner SS ini sama ya, 70 kali untuk PT summon-nya ya. Jadi ya semoga aja dapet sih, semoga ya. Dan untuk karakter ini SS-nya Milim saja, jadi nggak ada Ifrit ya teman-teman ya. Ini kayak salah ya, harusnya bukan SP karakter nih, harusnya SS karakter. Oke, langsung aja tanpa basa-basi ya, kita akan gacha. Bismillah, kita punya berapa nih, 58 star kontrak ya. Ya karena gue nggak setiap hari main ya, karena satu dan lain hal. Tapi gue yakin kalau teman-teman yang main setiap hari, gue yakin, dan beli star kontrak itu setiap minggunya, pasti dapat sih. 70 dapat lah menurut gue lah ya. Oke, langsung aja kita langsung multi summon. Bismillah. Oke, yuk. Apakah bisa dapat Milim langsung? Kalau dapat Milim langsung sih ini luar biasa, hoki ya. Ya ampun, ungu udah pasti ampas ya. Tuh kan apa gue bilang ya, bahkan cuma satu loh, hanya cuma satu, gelo ya. Oke, lanjut lagi, kita masih punya berapa, 5 kali kesempatan dan tersisa 4 ya. Yuk, saman ke 2. Bismillah, yuk dapat, yuk dapat kah ini, please. Ungu lagi, seriusan lo, jahat banget ini. Fobio, oke, Fobio juga akhirnya. Ini bagus ya, Fobio ini. Jadi kalau kalian punya Fobio, jangan dibuang lah intinya ya, kalian simpan aja. Gelmut juga butuh satu aja cukup sih menurut gua. Oke, ampas, bahkan karakter S aja nggak dapet loh. Gila nih, apalagi dapat karakter SS ya. Yuk, bismillah dapat, please. Ayolah. Oke, dapat nih. Minimal S ya. Gua enggak tahu kalau SS dapat kayak gimana ya. Rainy dapatnya. Okuzoku nado o hikite. Rimuru-sama igai ni meishu ni fusawashii kata. Gua berharapnya Milim ya. Atau minimal yang bisa gue upgrade lah, yang udah gue punya gitu. Gak ada ya.
Sisa berapa? Sisa 28 lagi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gila, ampas banget sih ini sumpah. Ya, gue main di sini ampas banget ini. 0,5 S-nya aja 3,6, harusnya sih dapet loh. 4% lah ya. Yuk. Yuk, please. Dapat dong, dapat. Ya ampun. Ungu lagi. Ungu loh. Lu bayangin ungu. Cuman terakhir kita ini deh ya, kita single, kita single saja. Dapat enggak ya? Biru, oke. Siapa tau kalau single tuh hoki kan ya, siapa tau gitu ya. Yuk. Masih belum. Masih belum juga, masih dapatnya karakter B terus dari tadi. Ya ampun, B lagi. Seampas itu kah akun ini, teman-teman ya? Ya ampun. Ungu. No, no, no. Siapa tuh? Birn. Oke, ayolah, ayolah. Kasih gua, kasih gua. Aduh, parah nih sumpah nih rate-nya nih. Wah, ngajak ribut sumpah gini. Ah, gila, gila. Gini ya, makanya kalau kalian belum sedia 70 minimal ya, gak usah gacha ya. Mending gak usah gacha, mending simpan sampai 70 dulu ya. Kalau gak nyesel, rate-nya begini masalah teman-teman ya. Kecuali akun kalian akun super wangi ya, ya baru barulah gak usah nunggu PT summon ya. Ya udah makan 10 masih nggak dapet loh. Ya. Oke, kita satu-satu aja. Ya, emang emang kayaknya akun ini ampas ya. Gila lo ya. Ngajak ribut lo ini sumpah nih. Ini akun nih ngajak ribut banget sih. Aduh, ya ampun. Give me lah, give me please. Please. Yuk, aduh. Gila, ampas banget tuh, ini ampas, ampas, ampas. Apa tuh? Wah. Gitu. Sisa berapa ya ini ya? Ini terakhir deh. Bisa, masih bisa lagi. Akhir kayaknya. Ya, bener dah. Ah. 58 Zong ya. Nothing to get ya, teman-teman ya. Gila emang kacau bener sumpah nih banner ya. Ngajak ribut, ngajak bercanda loh, lawak banget nih ini banner nih, aduh nih aku nih, aduh. Udahlah, teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mau gacha semoga beruntung enggak seperti akun ini ya. Semoga yang pun gua gacha kecubasa ampas, gacha di sini ampas. Aduh. Jadi semoga beruntung semuanya. Semoga dapetin Milim ataupun Trainee ataupun siapapun yang kalian cari di sini ya. Oke, sampai jumpa di next video dan semoga beruntung. Bye bye.